memang tak sah kalau tak ada pakarnya. Sekarang saya ni dah import khas pakarnya ini pakar. Dia DJ RZ, pakar muzik. Pakar budget. Dan kalau pada minggu lepas kita ada review album artis tempatan, pada minggu ni pun saya dengar-dengar artis tempatan juga kan? Untuk semangat ni hari kebangsaan, betul tak? Betul, Huda. Ya, semangat silakan. Patriotik kita. Ya, silakan. Minggu ini, beliau pernah mengambil bahagian dalam pertandingan Anugerah okay, dan mendapat tempat ketiga. Namanya Haira Yusof. Ha, ini dia album terbaru Haira Yusof, iaitu album Bicara Rindu, menampilkan 10 buah lagu. Ada lagu balada, ada lagu rancak dan juga ada lagu tradisional. Dan juga ada sebuah lagu di mana beliau berduet dengan abangnya yang juga merupakan bekas peserta Anugerah, iaitu Hairil Yusof. Lagu berjudul Janji. Jadi anda janji berikan sokongan anda untuk artis-artis tanah air kita. Dapatkan dengan segera. Memang, memang berbakat. Macam-macam lagu dah boleh nyanyikan. Genre-genre dah lawa pula tu. Dan dapatkah Haria Yusof ni menembusi Jakarta Chat ni? Kita tak tahulah, kita akan saksikan di minggu-minggu akan datang. Jadi sekarang ni, apa kata kita lihat kedudukan di Ria Chat? Carta Ria Charts. 10 lagu kan pop banget minggu lepas. Kumpulan Revan dari Singapura jatuh di tangga ke-6 dengan Gelora Jiwa. Dan saya cukup bangga sekali karena minggu lalu, dua lagu teratas yang ngetop dari Singapura. Ini Sazwi dengan Rela Setia dan Ceritaku dari kumpulan Revalina. Kedua-duanya dari Singapura. Yeah. Tengok itu tuh semangat untuk artis-artis tempatan kita. Dan semoga lebih ramai lagi pendengar yang meminta lagu-lagu tempatan. Betul, untuk dapatkan feel ni. Feel untuk hari kebangsaan. Betul. Jadi, terima kasih, Azhar. Semangat. Yeah. Yeah. Betul. Betul tak, suami? Semangat mesti ada. Memang semangat. Dan semakin semangat bila saya lihat tadi. Tadi siapa tu album keluar? Haira Yusof. Ya. Yeah. Dan adik kepada Haira Yusof. Lagu album. Tunggu, beb. Suami Yusof. Asyik keluar album kahwin aja, aku keluar album lagu lah. Buat cahaya lu. Buat tengok cahaya lu. Okay. Bercakap tentang lagu tadi, Didi Sazli. Wah, Rela Setia menjadi top nombor satu. Anak jati Singapura. Cakap pasal lagu ini. Pastinya lagu-lagu juga memang selalu sering sekali berkumandang bila kita dengar lagu-lagu rakyat, lagu-lagu untuk negara kita dan sebagainya. Bagi Syahril ataupun Nuna, okey, lagu yang macam mana yang awak minat sekali ya bila dengar lagu-lagu? Macam-macam kan sekarang kita dengar lagu lagu-lagu kebangsaan yang anda suka. Bukan lagu, saya suka lagu Home yang dinyanyikan oleh Kit Chan. Home oleh Kit Chan. So Kit Chan you macam mana you buat Kit Chan, bukan Kit Chan. Nyanyi sikit, cuba. Nyanyi sikit. Abang Bayu ni, music please. Kena nyanyi ni? Nyanyi sikit. Fadilah tolong ni. Oh, orang pula, lagu dia. Betul abang lah. Saya nyanyi chorus, lepas tu Fadilah masuk sikit, boleh? Tolong je lah Fadilah. Tak boleh je sudah. Garang betul lah Fadilah ni. Okey. Aku tak nak balak. This is home, truly. Where I know I must be. Satu saya nak komen bila tadi Syahril menyanyikan lagu ni. Okey, satu tadi melambangkan semangat kesingapuraan. Kedua, memang dia punya Melayu dia pekat sekali eh. This is my home, truly. You know, I think better lah you sing that song. Nona pula macam mana Nona? Saya suka lagu tema perayaan Hari Kebangsaan tahun 2008 yang dinyanyikan oleh Hadi Mirza, lagu Shine for Singapore. Shine Singapore. Hadi yang sedang menyaksikan ketika ini, mungkin Nona akan menyampaikan khas untukmu, Hadi. Silakan Nona. Saya tak pernah lakukan kerja-kerja sebegini tempat lain ya. Tak apa. Saya cuba. This FYI aja, eksklusif tau. Shine for Singapore, this is our song, deep inside our heart. Okay, juga. Awak semua. Jangan hantarkan SMS anda terlebih awal. Hantarkan pada penghujung rancangan itu nanti. Untuk menyaksikan di antara mereka yang akan ke peringkat akhir nanti. Okey, muzik dan juga lagu irama. Okey, semua diselang-selikan dalam kita menyambut Hari Kebangsaan ini. Dan salah satu daripada alat muzik yang sering kali diketengahkan dalam Hari Perbarisan Kebangsaan kita di berpuluh-puluh tahun adalah sejenis alat muzik yang asal-usulnya dari Scotland. Nak tahu siapakah yang merupakan pemain pertama?
Dan apakah sebenarnya alat muzik yang digelar sebagai bagpipe ni? Mari kita sama-sama saksikan video klip ni. Perbarisan Hari Kebangsaan Singapura adalah hari yang sentiasa dinantikan oleh seluruh rakyat Singapura kerana pada hari kebangsaan beginilah kita dapat menikmati pelbagai persembahan dan acara-acara yang telah diatur rapi. Salah satu acara yang mungkin kita tidak dapat saksikan pada Hari Kebangsaan Singapura sekarang ini ialah persembahan alat muzik bagpipe. Tetapi bagi Cik Devi Sambandan, salah seorang bekas pemain pasukan bagpipe wanita yang pertama, Perbarisan Hari Kebangsaan tahun 1967 pastinya menyimpan kenangan yang indah dan minatnya terhadap alat muzik bagpipe ini tidak pernah padam. Baik, Cik Devi, saya dengar Cik Devi sudah lama bergiat dalam aktiviti bagpipe ini. Yeah. Berapa lama tu? Lebih kurang sudah 32 tahun sekarang. Tahun 1967, ada dia orang nak start pipe band wanita. Semua wanita. Nanti ada advertise papers. Nanti 500 wanita apply. Dia orang pilih 100 wanita, kasih training semua. Nanti 60 wanita perform National Day. Mula-mula ini semua all girls pipe band. First all girls pipe band, National Day kita perform. Bakat dan ilmu yang ada tidak dibiarkan begitu saja. Bagi Cik Devi, inilah masanya beliau mengongsi bersama generasi muda. Pada setiap hujung minggu, beliau dan temannya meluangkan masa mengajar anak-anak muda ini bermain bagpipe. Apa yang membuatkan Cik Devi ingin teruskan aktiviti bagpipe? Bagpipe ini tak ada common di Singapura. Piano, drum semua drum banyak common. Tapi bagpipe very unique, very rare. Katanya, yang ini apa ni? Itu dia. Tadi yang awak tengok tu tadi bila tahan tu saya sengaja saya postkan tau. Itu dia. Soalannya. Apakah benda yang ditunjuk oleh Didi tadi itu? Jadi awak yang tunjuk awak tak boleh jawablah. Diam-diam dulu. Saya tahu. Iyalah awak tahu tak apa. 2 tahun dari sekarang awak jawab. Okey. Soalannya, apakah benda tu tadi alat tu Adakah A sporan, B tartan atau C twill? Okey, Dah dan Didi awak jangan masuk campur dulu. Saya pun tak boleh. Tak boleh. Dah, tepi. Tak. Nanti saya belanja awak makan styrofoam. Okey, silakan. Okey, kita mulakan dengan Syaril dulu. Cek pakai engkau. Saya rasa C. C. Twill. Twill. Kenapa muka dia macam apa tu? Twill. Nampak macam twill lah saya rasa. Dia tak macam lah, gitulah nama dia. Lain, jawab lain. Sesuai twill dia tak macam twall ke wow tak. Nona? Walaupun rupanya tu serupa dengan beg yang mak saya pakai pergi pasar, tapi saya rasa jawapannya A, sporan. Mak awak glamour pergi pasar. Bulu-bulu tau. Okey, jawapan sebenarnya sama ada sporan ataupun twill ataupun satu tadi yang saya katakan tartan, jawapannya sebenarnya kita akan tahu selepas ni. Jadi kita berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Twill bersama.